SD banget. Sekarang kita mau panggilin band yang akan tampil. VOC. Iya, kita mau panggilin VOC band. Katanya VOC band ini lagi rilis single terbaru untuk radio-radio di Indonesia. Pada penasaran gak semuanya? Penasaran gak? Nah, udah, kita panggilin langsung aja kalau gitu ya. Iya, VOC. Oke, VOC band. Okay. Sebagai vokalisnya dari VOC band, Banteng ya namanya. Lagi rilis single terbaru ya? Iya, alhamdulillah kita lagi rilis single, juga lagi promo video klip. Hit singlenya tuh bercerita tentang apa nih? Oke, okay, single VOC pertama kita, single sebenarnya bukan pertama, tapi ini baru keluaran dari label kita yang baru. Judulnya We Are The Reggae Men But Not Rasta Men. Wow. Sedikit buat semua mumpung di sini ada nggak hanya komunitas reggae, ada banyak masyarakat umum. Lagu ini bercerita tentang bahwa nggak semua anak reggae itu pemakai narkoba, setuju nggak? Betul, jadi kalau misalnya tanpa narkoba itu kita justru bisa berekspresi dengan maksimal, bener nggak? Contohnya dari VOC band ini loh, mereka anti narkoba, keren nggak? Kok tepuk tangannya pada pelit banget sih? Semangat banget kan, kita masuk chart 5 besar. Wow, luar biasa banget, 5 besar. Luar biasa banget buat VOC, selamat buat VOC band ya. Kita mau jelasin juga nih, kalau VOC salah satu yang support di ASEAN Street Music. ASEAN Street Music itu salah satu media sebenarnya kita lebih fokus untuk musisi jalanan. Kita mau membantu mereka untuk menyediakan media untuk mereka berekspresi. Iya, gitu ya. Jadi daripada mereka nggak punya media atau gimana, bisa kita bantu untuk media di YouTube dan segala macam. Biar gampang, biar lebih mudah ya. Nah, kalau kalian musisi jalanan yang mau kita interview atau mau kita liput, bisa kalian cek aja di Facebook kita di ASEAN Street Music. Kalau streetnya itu jalan ya, jadi street. Street Music. Ya. ASEAN-nya ejaan biasa. ASEAN Street Music. Buat VOC gimana? Udah siap ya? Udah siap. Ya? Aja. Langsung aja kita saksikan VOC!